Bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Rudy Hari Vlog Taram Taram. Oke, sahabat dan video kali ini aku tepat berada di kawasan Haburbay Kota Batam ya. Kita malam ini mau melihat kondisi Haburbay saat malam hari ya. Dan kali ini nih, ini pusatnya seafood yang ada di Kota Batam, tepatnya di Haburbay ya. Ada berbagai macam tempat kuliner. Jadi buat sahabat-sahabatku yang ke Batam, bila ingin menikmati aneka kuliner seafood bisa datang ke Haburbay ya. Nih, berbagai macam tempat, ada Wei-Wei Seafood. Di sini banyak ya yang terkenal ya. Jadi buat sahabat-sahabatku ya yang ingin menikmati kuliner bisa datang ke sini nih. Haburbay. Banyak ya. Aneka tempat kuliner yang ada di daerah Haburbay. Nih, di sini banyak banget pusatnya kuliner seafood ya. Tuh ada Bay City Live Seafood ya guys ya. Ini ramai kalau malam hari, apalagi di menjelang libur ya, menjelang weekend. Banyak banget tempat-tempat kuliner yang ada di Kota Batam khususnya seafood ya, para penggemar seafood. Ini ramai. Ini ada di Haburbay ya. Suasana malam hari ada di Haburbay Kota Batam. Tuh. Ini ada Wei-Wei. Wei-Wei Seafood ya. Di sini juga tersedia live musik ya. Ada Wei-Wei Seafood. Tuh. Pokoknya kita akan jelajahi suasana malam hari di Haburbay. Banyak juga turis-turis yang sering makan ataupun menikmati kuliner di wisata ini, kayak bus-bus ini ya. Ini membuat turis-turis dari luar negeri ya tuh, yang ingin menikmati wisata kuliner malam bisa datang ke Haburbay. Tuh kayak turis-turis dari Singapura, Malaysia yang ingin menikmati wisata kuliner ya, bisa datang ke sini nih. Di Haburbay. Sahabatku, kita akan telusuri ya, susuri komplek ataupun daerah Haburbay ya saat malam hari. Jadi kita akan menikmati ataupun melihat suasana malam hari di kawasan Haburbay Kota Batam ya. Ada di Haburbay Kota Batam. Halo sahabatku, ini suasana di Haburbay ya, malam hari ya. Dan itu di atas sana, di sana itu ada Batam Haburbay Hotel ya. Tuh, jadi buat sahabat-sahabatku yang ingin menginap atau liburan ke Batam bisa menginap di Batam Haburbay Hotel ya. Nih. Ya, suasananya malam hari ini ya sahabat ya. Haburbay ini merupakan satu komplek atau kawasan tempat ya. Di sini banyak terdapat wisata, hotel, pub, tempat kuliner seafood, ada apartemen, itu Sky One ya, M1 Hotel tuh. M1 Hotel, ada M1 Hotel ya. Nanti kita akan susuri terus seperti apa kondisi suasana malam. Dan ini di sebelah kiri Galaxy ya. Tuh, Galaxy TV.
Di sini ada Jazz Hotel tuh. Dan kita ambil ke kiri. Oke sahabatku, ini di sini ya kita akan menikmati suasana malam di Harbour Bay. Di sini banyak banget wisata kuliner ya. Ini ada restoran sederhana, kayaknya khas rumah makan Padang ya. Nih buat sahabat-sahabatku yang ke Batam ingin wisata kuliner atau menikmati suasana malam yang indah, bisa datang ke Harbour Bay ya. Harbour Bay. Ini suasana malam ini ramai. Terlihat banyak banget mobil-mobil yang parkir untuk menikmati santap malam. Ini ada Mom Juice Bar tuh. Untuk menikmati hiburan, di sini ada kafe. Banyak banget tuh. Tempatnya kita nanti akan lihat ya, di seberang sana ada laut. Juga kafe-kafe. Ini dia. Suasananya emang betul-betul wow, luar biasa. Mantap. Kita telusuri terus sahabatku ya. Yang ada di Harbour Bay. Ini port house. Tuh. Resto dan bar tuh. Jadi yang ingin menikmati live musik, menikmati kuliner, ingin bersantai-santai, bisa langsung hadir datang di Harbour Bay ya. Dan pastinya di sini juga banyak terdapat bar ya. Tuh ada Blue Fire tuh. Blue Fire Bar dan Resto ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin wisata malam, bisa datang ke Harbour Bay. Tuh. Banget. Banyak banget. Kita telusuri terus. Satu persatu kita akan cek. Dan itu. Tuh. Pokoknya di Harbour Bay ini banget ya, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat makan, tempat seafood dan lain sebagainya. Tuh. Nih, yang ingin menikmati seafood bisa datang langsung nih, Harbour Bay Seafood and Resto. Ada Nomad Cafe dan Resto, bar dan resto juga ya. Tuh. Ada Nomad Cafe dan Resto. Ada Jumbo Kitchen juga ya. Ada Wei Wei Palace Live Seafood and gitu. Ada tuh The Patros Cafe ya. Ada live musik juga di sini ya sahabat ya. Oleh musik bingar-bingar kafe yang ada di suasana malam di banyak banget tempat untuk makan kafe. Ya. Ini juga live music.
wisata kuliner ya. Tuh, udah langsung tempatnya. Jadi buat sahabat-sahabatku yang ingin menikmati wisata kuliner, menikmati live musik sambil suasana laut ya, nih bisa datang di Harbour by Seafood ya. Tuh, ramai tempatnya. Banyak banget orang yang berwisata malam hari di Harbour Bay ya. Tempatnya memang bagus, asik. Jadi kalau buat sahabat-sahabatku yang datang ke Batam, bisa mencoba tuh. Menikmati suasana itu Blue Fire ya. Oh. Tuh. Banyak wisatawan luar negeri yang menikmati suasana malam di Harbour Bay sini ya. Tuh. Dan pastinya ada kapal juga tuh. Apalagi saat malam-malam weekend ya, malam-malam weekend pasti ramai, ingin menikmati suasana malam. Ini mantap, asik. Itu pelabuhan feri internasional ya. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.